Halo semua, di channel ini aku upload apapun terkait film. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Lanjut. Dua sahabat bersatu dengan sekelompok penduduk desa untuk melawan para penebang kayu ilegal yang berbahaya yang mencoba merebut tanah mereka. Sudah selayaknya saya tidak merasa skeptis dengan bagaimana cara V-Cinema mengelola IP mereka. Pergeseran dari film drama filosofi kopi menjadi film aksi Ben Jody menjadi nilai tambah atas kreativitas dan keberanian V-Cinema dalam mengeksplorasi cerita filosofi kopi dari D. Lestari. Sayang, di film ini setup cerita dan pengadeganan babak awal berhasil merangkum keseluruhan isi film. Jelas, hal ini mengurangi kenikmatan pengalaman menonton. Plot yang bolong dan motivasi yang kurang kuat dari karakter-karakter inti menghilangkan kritik yang coba disampaikan. Gagasan mengenai pemberantasan pembalakan liar dibuat dengan dunia yang berjarak. Walau percobaan ini diselamatkan dengan visual-visual yang mahal. Aksi laga yang masih bisa dieksplorasi dengan kesabaran, pendalaman peran sudah selayaknya dilakukan. Tarian dari Yayan Ruhayan dan Agni Haq membantu saya menyelesaikan menonton film ini. Saya menontonnya di Netflix dan sampai jumpa. Jadi segitu aja pembahasanku. Gimana menurut kalian mengenai video-video seperti ini? Suka atau enggak? Tulis di kolom komentar. Kalian ada ide selanjutnya bahas film apa? Tulis juga di kolom komentar. Klik like kalau kalian suka video ini, dislike kalau enggak. Follow Instagram movie_talks. Cek deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Thanks for watching dan sampai jumpa.